usah buang aja. Nah itu lemon tea pakai sprit. Lemon tea sprit emang begini. Buat siapa lagi nih? My Hobby Town. Ini buat siapa lagi? Gak tahu gua. Hah? Mau jalan apa duduk dulu? Gondok kapan? Gondok. Gondok di sana ntar dulu, kita kesini dulu kan? Kesini belum. Ini ada apa lagi nih? Lumayan sepi ya, karena di sini yang dewasa-dewasa mungkin. Jadi yang dewasa di sini semua, yang muda di sana semua. Gak ada air ya, udah deh, sprite aja gak apa-apa dah. Kita hunting apaan lagi nih? Ramen. Hunting apaan? Ramen. Gak terlalu ini ya. Ayo nih. Lagi. Jalan-jalan aja sini mah. Tapi di sini cosplaynya kebanyakan di sana tuh cosplaynya. Apa nih Unik Charm? Ini ada Unik Charm, terus ke sana itu Blok M Square-nya di sana. Ini ada apa sih? Oh, ini kayak ini ya. Apa sih ini kayak wig-wig gitu ya? Itu ada wig-wig. Wig rambut ya, bukan wig-wig Thailand. Oke, jadi di sini ada satu lagi. Ada kimono dong. Nih, kemana lagi nih? Bagus yang grafiknya. Kita mandu ke sana kali ya. Ini apa, ada apa nih? Kalpis. Kita kesini belum ya? Kesini dulu ya. Nih, makanan semua disini nih. Ayo kita hunting makanan. Nih, hunting makanan-makanan di sini semua. Dari makanan Jepang, sushi, sosis dan segala macam dorayaki lah ada di sini kayaknya. Kayaknya ya. Ayo
15 bro. Ini ada apa ini? Karubinya 20. Karubi. Itu ada sushi, ada lemonade. Terus ke bang lagi itu ada sosis bakar tuh. Tapi itu kayak ya begitulah. Gurita. Ada mojito lagi. Gak doyan kan lagi beli dia aja. Mbak tepoci yang original 2. Kan sprite jadi gua beli doang terus gua buang, enggak terlalu doyan sih. Ya enggak masalah lah. Itu kayak apa ya? Kayak cumi-cumi gitu, cumi-cumi dibakar. Yuk. Yang oh, gelap di sini kontrasnya ya? Oh, udah terang. Yuk. Lanjut nih, enggak bisa lewat kayaknya kita. Mau kemana nih? Oh, itu apa ini? Kondor kali, kondor. Nah, ini rame banget lagi. Kita nyawat ke depan aja. Rame banget nih. Sayang tekotinya buat ntar buat habis makan. Habis makan nih jauh soalnya jalannya ke sana capek juga lumayan. Kita nyari cosplay mana pada kemana? Yang mana emang?
ada di sini boy band semua. Kroya-kroya kita ke sono sekarang. Pengen dong. Kita mau ke sana berarti alur sana. Oke, kita berada di daerah zona cosplayer. Masuk ya. Kan kesini tadi udah, tinggal masuk belum? Oke, zona cosplayer di sini kan. Coba kita lihat, kita nemu nih CSGO kalau nggak salah nih. Ini CSGO di sini. Itu apa? Tentara apa? Aku nggak pernah tahu. Terus di sini ada apa lagi? Oh ini nih Kizuna Ai nih. Bang, mau kemana sih bang? Yuk kita Ai. Ini kita. Ini cewek apa cowok ya Kizuna Ai nya? Ini cewek, ini cowok sih. Tapi gak tahu deh. Ini ada Kizuna Ai. Kizuna, terus itu ada siapa? Kan lu jalan-jalan dulu. Ini siapa ya? Ya. Ada Philo nih, abang fotoin abang dong. Ada Philo ternyata. Oke, kita lagi sekarang lagi istirahat dulu kan, capek habis jalan-jalan muter ke beberapa booth dan juga muter mencari minuman dan makanan yang pastinya kan. Jadi di sini kita udah foto sama si Philo tuh, Philo sama si siapa tadi tuh. Ya udah. Dan juga kita sudah membeli yang Sprite tadi, walaupun nggak terlalu suka, gua mendingan gua buang dan gua membeli mendingan lidah gua rasa Tekochi. Tekochi lebih enak bro, kalau menurut gua ya. Cosplayernya dari Love Life apa ini pokoknya. Yuk coba kita samperin atau minta foto deh. Yuk. Ini cosplay siapa ya? Nah ini kalau gak salah cosplaynya now Love Life. Yuk foto yuk. Ini cosplaynya di sini semua. Di situ nggak ada sini dulu. Sana udah panas, kita nggak kesana lagi. Kita ke sini aja berhunting cosplayer. Nah emang begini semua, emang nggak cantik gitu. Ya standar lah. Kan beda gambar sama manusia, beda yang dari Jepang asli. Nggak tahu ini siapa ada lagi. Ini si Mio kalau nggak salah. Kapas siapa tuh, rambutnya pink bro. Terus nyari nunggu diusir kayaknya. Kesana sini lihat dulu nih cosplay apa. Ini cosplay apa itu? Mau masuk ke dalam? Kok imut banget mau foto bang? Itu siapa? Gak tahu bang karakternya siapa. Yuk. Apanya? Ya beginilah. Kemana lagi nih? Ke sana kali ya, ke panggung lagi nih. Oke, ini
ada cosplayer apa lagi ntar ya yang kita temuin ya. Kita maju aja terus, kita ke booth Honkai Impact lagi kan. Wow. Wow, 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 wow. Sombong banget. Kita ke mana nih? Kayaknya nggak ada cosplayer lagi di sini deh. Cosplaynya nggak ada lagi kayaknya. Cosplaynya di tempat tadi sebelumnya, coy. Ini nggak ada. Ini Kizuna Ai. Itu yang tadi siapa tuh? Itu Naofumi lagi. Sama. Kita ke Todoroki. Ada cosplay tadi Todoroki. Itu Todoroki, banyak banget Todoroki ya. Ini cosplay siapa nih? Ini laki. Kita ke sana, ke sana, ke sana. Ke sana. Kita ke sini, ada apa sini? Ini ke panggung lagi kayaknya deh. Coba sini deh, ke sini, ke sini. Kalian lihat sendiri, tuh mau foto nggak? Hah? Mau foto? Mau foto? Nggak mau foto? Nggak. Itu tuh boybandnya situ semua. Ya udah, nggak mau. Ayo langsung aja kita ke sana. Ke sana ada apa tuh? Kita balik lagi ke botnya Honkai Impact. Sama. Apa mau pulang? Tadi ada Mia mau main nggak? Kok kasih Mia yang gitu kan? Oke, kayaknya di sini banyak cosplayernya deh. Coba ya. Ini ada cosplayer siapa? Ini di sini. Ini kalau nggak salah dari Mirai Nikki deh, tapi nggak tahu, lupa karakternya namanya siapa ini. Ini cosplayernya ada 1, 2. Ada 3. Sorry. Ini siapa ya? Yuk, lanjut. Kita nyari cosplayer, kayaknya cosplayernya di sini sedikit deh. Kayaknya banyaknya besok cosplayernya nih. Yuk. Sini lagi. Kesini lagi. Mau duduk dulu. Tuh Odet, tuh Odet, tuh mau Odet gak? Sini Odet. Itu ada Odet. Mobile Legend. Yoi. Kan kita tak lepas dari mobile analog kan, mobile analog. Bro, misi bro. Misi. Mana Odet ke tadi? Ya, dia ke sana. Eh, buruan, kita kejar Odetnya. Odetnya ke sana. Kita Odetnya ke sana. Odetnya di sana, ntar aja deh, ntar. Coba. Oke nih ada Kagura nih. Ini ada Kagura di sini. Kagura dari Gintama ya. Ini dari Gintama. Gintama Kagura. Mana yang jelas? Ini mana yang jelas? Tanya mau. Ini ada. Nih nih, foto deh. Ini karakter siapa ya? Karakter ini banyak nih kayaknya cosplayer di sini nih. Ini dia cosplayernya di sini. Cosplayernya di sini semua.
ada siapa itu? Banyak banget. Di sini ada cosplay Mortal Kombat Shaolin Monk. Oke, ada Fate. Di sini ada Fate. Ada Fate di sini ya.
jalan lagi, ini ada cosplay KDA. Ini ada Kisuna Ai. Iya emang tadi dulu. Enggak enak kayaknya. Sip, ini lagi. Ini ada Kaneki dia. Ini wih ada Gundam. Oh, ada Nami di sini. Oke, kita hunting lagi ya. Hunting lagi. Hunting mana nih? Oh, sana. Apa kan sana dia? Sana kali ya. Hah? Itu siapa sih? Coba yuk foto sama itu yuk. Kalau nggak salah Love Live Sunshin deh. Coba yuk foto yuk. Lagi jalan ke kemana ini? Ini Black Panther. Ini Black Panther. Black Panther sendirian. Oke, jadi kita ke mana lagi nih? Kita kayaknya tadi udah kesini deh. Ah ini nih, kalau Mikasa nih. Ini ada Mikasa, kita nemu Mikasa. Oke, itu bukan Kagura Cherry Witch ternyata. Kimono aja makanya. Oke, kita langsung ke sana. Ada ya, pulang ya. Ayo kan nunggu-nunggu kunci. Oh ya. Bolak-balik aja, bolak-balik. Di bawah ada apa nih? Di bawah ada siapa? Di bawah nggak ada siapa-siapa di bawah. Nggak ada. Ayo kita maju lagi. Ini ada siapa ini? Ini karakter siapa ini? Ini karakter siapa ini? Rizka Maji. Oke, lanjut lagi kan, jalan lagi. Di sini ada Shiro dan Sora. Soranya nggak ada, tapi Shiro doang. Mana lagi ya? Sorry. Ini ada komunitas semua. Banyak banget cosplay yang rambutnya warna-warni kan, jadi rambut warna-warni ini adalah cosplay yang menurut gue menarik. Jadi cukup sekian untuk vlog Enichi saya kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Thank you.